kurang jelas suaranya. Mamat Rois. Iya. Ya kan tadi kurang ya. Berarti kita ulang ya. Mamat Rois. Nah, kita ulang ya. Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi dengan RSW dengan alamatnya di Jalan Lapangan Bola nomor 38B Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dengan nomor telepon 08111388337. Kalau ada yang kagak dengar, boleh sekali lagi. 08111388337. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Semuanya. Luar biasa sekali. Perlu lo tahu Boris, selain kita yang ada di depan kamera, dari belakang kamera itu ada 18 personil yang mendukung kita ya. Sebagai penonton tanpa dibayar yang bersedia untuk tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Banget. Makasih ya penonton tanpa bayaran. Ini berarti volunteer. Ini kagak ada bayaran. Kagak ada bayaran. Kali ini kita mau ngebahas apa? Kali ini kita ada, nah ini dia helmnya. Ini apa? FF500. FF500 itu adalah bisa dibilang sih seri paling tingginya di kelas full face. The RSP. Best-nya full face-nya. Betul. Dari RSP. Dari RSP. Ngomong-ngomong ini lokal. Lokal dong. Dari Bandung om. Oh Bandung? Bandung. Standarisasinya apa aja? Standarisasi udah sampai ECE. Jadi dari SNI, ini ada logo SNI nya di sini. Oh. Standar Nasional Indonesia. Iya oke. Okay. Ada logo SNI. Dan di belakang tuh dia ada DOT. Ada DOT dan Department ECE. Department of Transportation Amerika sama ECE. ECE. ECE ya? Yeah. ECE. Economic Commercial for Europe. For Europe. Ya? Yeah? Benar. Oke. Okay. R berapa tuh? R? R2205. R22.05 ya. Kasih lihat biar orang percaya. Tapi bilang kita ngomong doang. Nah, benar ya? Betul. Oke, ini jadi yang tertinggi, kelas tertinggi untuk full face dari RSV. Dari RSV. Harganya berapa? Harganya sendiri macam-macam. Ada yang untuk motif seperti ini. Ini 810.000. Boleh kurang? Boleh dong, kita lagi ada diskon soalnya. Oh, tetap. Tetap masih ada diskon. Oke. Okay. Nah, yeah. Okay. Kita yang untuk varian harga 810.000, kita masih punya motif. Ya, gue pegangin. Sorry. Kita itu masih apa? Punya sama FF500. Harganya sama. Sama, ini harganya itu sama. Sih karbon. Dia motifnya karbon. Karbon dong. Jadi, ini karbon sama ini kemo. Yang the best-nya yang mana? Yang paling terbarunya? Yang paling barunya yang ini. Oh, ini motif ini. Uh-uh. Oh, ini dia nih kemo nih. Kalau mau tahu lagi kita juga ada kemo ya, tulisannya tuh kemo. Benar. Ya. Oke. Iya. Ada apa lagi? Nah, kita untuk terbarunya lagi enggak cuman helm, kita ada dari RSV. Apa tuh? Ada aparel. Ada aparel itu. Aparel. Mau saya ambil bentar? Coba minta tolong sama ini staffnya, namanya siapa staffnya? Mang Dede. Coba Mang Dede sini masuk sini. Sini. Masuk dulu biar orang lihat, Biar orang lihat sini. Orangnya pemalu memang. Sini. Ayo. Mister Dede sini belakang. Mister Dede malu-malu kucing gitu. Yeah. Astagfirullah. Malu-malu kucing meong ya dong begitu ya. Ini namanya saha nami? Nama saya Dede. Itu kesono ngomong dijelasin. Ya, salah benar. Nunduk dikit tuh kepotong palanya. Nunduk. Nah, situ. Nah, kayak kiper dan nama saya Dede. Kayak kiper. Kalau asli Asli dari mana? Sebutin. Tasik Malaya. Loh, tadi katanya Sunda. Ya iya kan, Tasik Malaya Sunda. Oh, termasuk wilayah Jawa Barat? Ya. Masuk wilayah Jawa Barat? Emang kayak Prancis gitu. Ini orang ngocol banget ya, ngocol ya. Dipanggilnya Kang siapa? Dede. Kang Dede. Ya. Ya. Ini berarti kecil orangnya. Kalau abang itu gede, ini Dede berarti kecil. Lu letiknya? Ya, letiknya. Ya. Harganya itu berapa tuh? Ini aparel. Ini macam-macam. Ini ngomongin helm kenapa jadi ke aparel? Ya, bodoh amat. Ya udah lanjut. Iya. Ini macam-macam harganya. Mulai dari 200.000 sampai 300.000. Yang 200 ada... yang mana? Yang 200 yang mana? Yang 200 t-shirt. Oh, ini. Ah, ya, yang 300 itu jaket. Itu jaket. Ah, iya. Betul. Wah, mantap nih berarti ya. Ciu ya. Mantap lah. Yoman. Nanti bisa dibundling kali ya. Untuk bisa. Beli helm bisa dapat ininya juga apa segala macam. Ya, nanti kita bikin program harga bundling. Nanti karena ini aparel baru banget. Oh ini lagi baru-barunya baru nih, banget. Jadi bisa jadi pertimbangan dari lu Boris ya. Kita balik ke helmnya? Balik ke helm. Kita balik ke helmnya, kita kulik helmnya ini. Ini flat visor gak? Flat visor, kita semua flat visor. Varian visornya udah flat visor semua. Cara bukanya gampang gak? Cara bukanya gampang untuk contohin. Flat visornya. Nih, naikin ini buka visornya ini gampang nih. Naikin dulu. Nah ini tuas ini, bukan pentol lagi, tuas. Tuas apa pentol sih? Tuas. Tuas, ya udah tuas. Tuas ini tinggal dikebawain aja. Kalau pentol nongol ya nah, kan. Oke. Okay. Tinggal dikebawain ini udah lepas. Yang satu coba buka aja.
Yang satu ya, bukan sekalian kita mau bongkar dalam ya? Siap. Hati-hati jatuh, ini mesti dipegangin. Sini gua pegangin. Nah, siap, Om. Dah. Yeah. Nah, ini tinggal dikebawain lagi. Nah, ini udah lepas. Udah. Ya. Karena ini ada pentolnya nih, Boris. Nih. Ini di sini ada pentolnya, di sini ada pentolnya nih. Di sini ada tempatnya pentol. Jadi lu tinggal teplokin aja dia, iya, akan masuk. Betul. Udah tinggal teplok aja udah masuk. Betul. Kunci, ya. Iya. Ini kita simpan dulu ininya, taruh sini. Dalamnya bisa dibuka? Bisa. Nih saya ngasih tahu spesifik. Boleh, kasih tahu dulu. Fitur-fiturnya. Kita udah ada ventilasi udara di atas 2. Terus di tengah 1. Kita juga ada breath deflector. Ini fungsinya biar Ini dia nih blade-nya nih. Breath deflector sama full face yang lain juga ada. Oke. Okay. Ini fungsinya breath deflector ini kalau misalkan hujan dia supaya nafasnya nggak langsung ke visor jadinya. Oh, nafas. Jadi kalau misalnya nafas ke visor dia akan berembun gitu kan. Berembun. Tapi nafasnya nanti ngubok-ngubok di muka sendiri kalau pas nafasnya bau kecium sendiri dong. Iya, benar. Oh, nggak apa-apa karena kecium sendiri ya. Makanya jangan lupa sikat gigi. Tapi lebih baik kecium sendiri daripada orang lain nyium. Betul sih. Benar kan? Iya, betul. Jadi kita harus sikat gigi. Sikat gigi Boris, sikat jangan lupa. Gigi. Terus apa lagi? Ini apa lagi semuanya? Reflektor. Ada chin curtain juga. Itu yang dibilang chin curtain, bisa ada yang bilang dagu. Iya, ada yang bilang chin guard, ada yang bilang chin ada yang bilang chin curtain. Kalau saya lebih enak chin curtain karena enggak ada chin curtain. Oke. Okay. Chin curtain. Nah, untuk buka busanya lagi sama ini di bagian dalam sini. Coba contohin. Di bagian dalam sini tuh untuk adalah untuk crown ya. Enggak, ini cheek pad. Oh, cheeknya dulu. Ya, oke, okay. Kasih tahu. Di bagian dalamnya tuh ada kancing. Oh. Ini kancing, tarik aja, tapi pelan-pelan. Nah. Terus di bagian tengahnya juga ada. Heeh. Nah, tarik. Sama. Boleh kencang apa pelan-pelan aja? Kalau buru-buru boleh kencang. Boleh kencang? Iya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya, aja. Pelan-pelan ya. Iya. Masih lihat, pelan-pelan. Nah, kalo ini crown-nya juga crown. Ya. Kalau udah tinggal tarik. Kalau udah tinggal tarik. Nah, ini gua pegangin. Siap. Ini cheek-nya nih. Ini cheek-nya nih, Boris. Ya. Itu cheek pad-nya. Langsung sini nih. Nih. Sini nih. Ini jidat ya. Lain ya. Nah, sini dikit, sini. Dikit. Sini ya. Nah, ya, ini dagu ya. Ya udah pokoknya. Halo? 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 Iya, lagi di RSV. Lagi review. Iya. Ya bisa jadi telepon juga ya? Bisa. Gila ya, udah gila. Lanjut. Tinggal tempelin. Lanjut. Sama, buka crown-nya sama. Dari sini dulu. Nih dari bagian bawah sini dulu. Kasih tahu biar pada horny semuanya. Nah, ini ada kancing, pokoknya tarik aja. Tek. Kalau udah bagian ada bunyinya tek-tek gitu ya? Ada. Bunyinya enggak yang lain-lain bunyinya. Bunyinya tek aja. Tek. Iya. Nah, ini tinggal tarik aja depannya kalau udah. Ditarik pelan-pelan. Ya, crown-nya. Oke. Nah, kalau udah dilepas gini udah tinggal lepas. Oke, keren banget. Nah, dan ini untuk yang seri FF500 untuk talinya semua Talinya pakai apa tuh? Untuk semua motif kita udah double D-ring. Double D-ring ya, berarti safety banget, udah enggak pakai krekekan lagi, udah enggak pakai bakal lagi, ya. Yep. Kasih tau dong cara masangnya, kadang-kadang orang suka bingung tuh kalau masang double D-ring. Iya, double D-ring masangnya seperti ini. Suka ribet sendiri kan, jadi pada blibet-blibet. Benar. Malah ya pada kesusahan. Ini kan ada besinya, double ini besi. Ini gua pegangin, enggak apa-apa. Ya, siap. Ini gua pegangin. Nih, ini ada besinya nih. Besi double. Ini gua pegangin. Ini ada besinya. Biar orang tahu gua juga bisa. Siap. Nih, liatin nih, masukin nih. Ya. Ini kan ada dua. Nih, lihat. Nih, masukin sini, oke. Okay. Nih, yang ini tarik. Tarik. Ya. Yeah. Ini masukin sini, Boris. Ke belakang. Ya. Yeah. Ini gini. Ya. Yeah. Kalau lu mau lebih safety lagi, lu kunci lagi kesini. Ke sini. Tapi dengan begini pun juga udah kuat, tapi lebih baik ini kalau udah disiapin. Nanti pabrikannya akan marah karena ini nggak dipakai ya. Jadi kita masukin seperti ini. Tuh. Oke? Oke? Udah kelihatan nih, mantep pokoknya. Nah, dari store kita sendiri, semua store, itu ada jasa namanya free service. Free service maksudnya betul, apa? Betul. Free service itu misalkan nanti ada kayak bulu tangkis ya? Ada servisnya gitu atau gimana? Beda. Oh, beda? Beda. Servisnya apa nih maksudnya? Ini lebih ke jasanya. Oh, jasa. Jasanya. Okay. Jadi kalau helmnya kenapa-napa, bawa aja dulu ke toko. Nanti kita lihat permasalahannya apa, kita benerin bisa, itu gratis selamanya. Selama masih pakai helmnya. Jadi Boris gini, kalau misalnya lu ada keluhan apa dengan RSV, all type ya? All type. Jadi lu misalnya ada yang rusak, ada yang apa, ada yang apa, lu bawa ke sini, RSV store, supaya lu bisa ngedapetin free service untuk part-partnya dan akan digantiin, nggak keluar duit lagi. Nggak keluar duit gitu lagi, ya? kecuali emang ganti part. Oh iya, kecuali ganti part. Kita jual partnya. Oh, gitu. Partnya ada. Kayak
biasanya sih keluhannya biasanya tali double ring lepas. Mm-hmm. Itu kita masih bisa benerin. Itu nanti dibenerin misalnya apa? Toto goyang-goyang atau apa? Iya. Mungkin dilemin, karena lemnya kan juga khusus ya. Enggak pakai lem, kita langsung pakai alat. Oh, langsung. Iya, benar. Okay, itu okay. Free. Enggak, maksud gua kalau lem, iya kalau untuk tali pakai lem orang ngeri. Maksudnya kayak beginian kan dipakai lem nih. Ini kayak ginian kan dipakai lem nih, tempel-tempel. Iya, nah, lemnya khusus. Jadi kalau untuk tali lu pakai lem, lu mikir aja lu kemana, kan begitu. Dijekri, iya, benar. Gua digejrik ya. Benar. Ya udah, gua rasa itu aja dulu. Jadi siap. Tolong satu kalimat untuk para pengendara di Indonesia. Tetap pakai helm. Tambah satu lagi boleh? Boleh. Stay safe. Stay safe. Harganya berapa nih tadi? Udah disebut loh. Harganya 810. 800-an tadi di awal udah disebut ya? Iya, 810. Motif yang lain ada yang di belakang itu 710. 710. Warna solidnya 660. Terjangkau? Belum diskon gitu harganya. Itu belum diskon dan masih belum akan diskon lagi. Jadi gua pikir itu aja dulu. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. Thank you. Yang udah nyaksiin channel ini. Saya Tepsi Vlog dan kita dadah-dadah. Jangan lupa Matt. Oke, okay. Kita maju terus. Yeah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.